Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Kepulauan Tanjung Balai Karimun. Hari ini aku lagi di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan melihat suasana kedatangan kapal yang datang dari Batam Center, Sekupang, Pelabuhan Sekupang. Rame ya. Tapi katanya sih pelabuhan mau tutup ya di Indonesia sebab virus corona ini. Ini kecil nih kapalnya nih, yang besar ini. Kapal ini besar. Bisa mundur. Dan ini adalah suasana Pelabuhan Sekupang, Batam. Sini aja. Balik lagi sih. Dumai Line, bagus kapal ini. Oke, dan ini adalah suasana Pelabuhan Tanjung Pinang. Tadi kita di Tanjung Pinang pula. Ini adalah suasana Pelabuhan Sekupang, Batam. Ya, Sekupang, Batam. I love Duma Express Group. Aku penasaran, pengen pergi Duma ya. Tapi bila ada masa aku akan pergi. Siapa nih? Mas Andi. Mas Adi. Oke, boleh. Awam Mas Andi. Oke, Mas Andi. Hobi. Hobi. Hobi Saputra. Hobi. Ya. Mas, mana maskernya, Mas? Masker karena enggak dipakai, sesak napas. Oh, sesak napas. Nanti kena virus pula. Enggak, saya sehat aman. Oh, aman ya. Ada karantina juga. Hah? Virus corona. Oh. Ini adalah suasana Pelabuhan Sekupang Batam ya. Tadi di suasana di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Jadi sekarang kita akan lihat suasana di Pelabuhan Tanjung Pinang. Jadi apa benda, kita lanjut ke Pelabuhan Tanjung Pinang. Jom.
Oke, dan sekarang saya lagi di terminal atau pelabuhan Tanjung Pinang. Beginilah suasana di pelabuhan Tanjung Pinang Adipura ke apa nama dia ya. Banyak penumpang. Ramai juga. Tapi bagus ya kalau di pelabuhan ini. Oh, dibagi jarak ya. Begini suasana di pelabuhan Tanjung Pinang. Dibagi jarak, bagus. Tapi sepi sebab bukan corona. Banyak orang turun juga di sini. Arjuna Jaya. Ini dari Batam nih tadi nih. Pergi ke Tanjung Pinang. Kalian juga boleh pergi ya. Begini suasana di pelabuhan Tanjung Pinang.